sakit? Ada gigi sakit, masya Allah. Ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit apa ya? Saya bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bertemu. Saya melihat wajah-wajah calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Calon-calon ibu nyai, calon-calon pengusaha, calon-calon juragan online, ya, juragan online sekarang musimnya, calon bupati, calon menteri kira-kira begitu, calon gubernur, ya, karena kalau kita melihat di Jawa Timur gubernurnya laki apa perempuan? Di Jombang bupatinya laki apa perempuan? Di yayasan pondok pesantren ini ketua yayasannya laki perempuan? Artinya perempuan itu luar biasa, apalagi di masa-masa mendatang. Kalian, saya bersyukur pagi hari ini bertemu dengan anak-anakku yang berwajah ceria. Insya Allah ini gambaran masa depan yang cerah. Lainnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Anak sekalian, pertama saya sampaikan terima kasih yang datang pada pagi hari dengan wajah semangat, ceria, tidak susah, itu sudah bangga saya. Anak berangkat ke madrasah dengan wajah tersenyum, itu sudah poin tersendiri. Dicatat Allah amal ibadah. Ada yang berangkat dari rumah mermut, begitu ya, bersemut, gitu ya. Ada yang, kenapa bersemut? Kati samoni pak, kok kati samoni kok bersemut? Tidak perlu itu ya. Tapi saya melihat wajah-wajah yang ceria, semeringah dalam bahasa Jawa. Ini saya bangga, saya bangga, saya bangga. Dan insya Allah keceriaan anakku ini akan menjadi berkah, ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Yang sudah pakai seragam, saya sampaikan terima kasih. Yang tadi datang tidak terlambat, saya sampaikan terima kasih. Yang datang terlambat, semoga yang berikutnya tidak ada lagi kata terlambat. Kemudian sekalian, ya, insya Allah ini kita telah menyelesaikan agenda besar madrasah, yakni penilaian akhir tahun. Penilaian akhir semester, sudah tahu nilainya? Belum diambil rapornya? Kapan mau diambil? Nanti. Nanti ya, nanti malam? Oh, habis ini. Habis ambil rapor kemana? Ke asrama masing-masing, yang di pondok belajar lagi ngaji diniyah, yang di rumah masing-masing, tidak usah keluyuran kemana-mana.